Wah Ipin, kita kemana lagi nih? Sudah malam. Wah, kamu sudah ingat ya? Biasanya kamu yang gak mau jalan-jalan waktu malam. Iya, karena aku sudah tahu. Benar yang kamu bilang. Ternyata di kota ini yang paling rame dan yang paling keren itu adalah di malam hari. Iya, itu maksudku biar kamu paham. Sekarang kamu mengerti kan? Iya, kemarin Upin dan Ipin naik di atas piramid. Seru sekali ya, Pin ya? Iya, kan kita juga pernah melakukannya sebelumnya, cuman waktu itu siang-siang Upin. Baru semalam kita berdua naik piramid tengah malam. Sekarang kita cari lagi, masih ada tempat yang keren lagi yang lain Upin. Wah, aku penasaran nih, pengen lihat. Kalau begitu, kita langsung berkeliling lagi yuk malam hari ini untuk melihat tempat-tempat yang bagus di kota ini. Iya, ayo Upin. Oke, kita langsung masuk yo. Kamu bisa masuk nggak? Kalau nggak, Upin majuin dulu mobilnya. Sini Pin, sini. Iya. Sabar. Oke, guys, Upin dan Ipin langsung berangkat ke kota lagi dan melihat tempat-tempat yang keren di kota ini, teman-teman. Wadidaw, wih, ada mobil, guys. Loh, dia pakai jalur tengah, Ipin. Untung saja Upin nggak menabraknya. Iya, pasti dia ugal-ugalan itu. Iya, wah. Oke, wah, ada mobil Ducati, guys. Mobil Ducati keren. Kita waktu itu lewat di sini ya. Upin dan Ipin sudah lihat tempat ini. Sudah, tapi kita tidak lihat itu ada gambar apa namanya Firaun, Upin. Mana? Oh iya, itu gambar Firaun, guys. Wah, gokil, besar sekali. Kita kemarin cuma naik di atas piramidnya, nggak lihat itunya, Pin. Nggak lihat Firaunnya, Pin. Iya, karena kamu nggak memperhatikannya. Padahal kan aku sudah bilang sebelumnya. Wah, ada pocong gentayangan, Upin. Aduh, aku tidak percaya itu cuman cosplay Ipin namanya. Oh, kirain beneran. Enggak lah, di sini banyak cosplay pocong. Kamu lihat aja sih keliling. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya ya. Di mana lagi ya yang ada tempat yang keren? Ayo cari Upin, pasti banyak di sini tempat-tempat yang keren. Iya. Sabar Upin, mau cari dulu. Aku juga bingung cari di sebelah mana tempat-tempat yang keren. Bukannya waktu itu ada air mancur ya Ipin ya? Iya, tapi di mana itu ya Upin? Aku lupa tempatnya. Wah, Upin juga lupa. Ayo kita keliling pelan-pelan mencari air mancur itu yuk. Ya ayo Upin, ayo kita cari, siapa tahu ada di sekitar sini. Wah, itu dia. Itu dia di seberang sana, guys. Ayo kita cari jalan untuk memutar balik dulu. Upin dan Ipin nggak boleh ini dia bisa nih. Kita belok ke sini, guys. Karena Upin dan Ipin mau pergi ke air mancur yang terlihat tidak bergerak, guys. Air mancur yang tidak terlihat bergerak, teman-temannya, tapi ini sebenarnya bergerak, guys. Coba kita masuk ke dalam, Pin. Kamu nggak dingin, Upin? Tidaklah, nanti kita cepat pulang kalau sudah berenang di sini. Wah, boleh juga tuh. Iya, ayo. Wow, tuh kan, guys, airnya bergerak, guys. Tuh, cuman air mancur yang ini tuh nggak terlihat nggak bergerak, guys, tapi dia tetap bergerak. Gimana ya cara bilangnya ini, guys? Ini sulit dibilang, guys, sulit dipercaya. Airnya tidak bergerak, guys, tapi dia berjalan. Ini sebenarnya ini namanya fenomena langka, guys ya. Wah, Pin nggak bisa lewat. Pin, kamu nggak bisa lewat, Pin. Iya Upin, lewat dari mana? Aku tidak bisa lompat pagar, pagarnya tajam itu. Ya ampun, lewat dari sini. Upin kasih tahu kamu lewat dari sini, ayo. Nah, coba kamu lewat dari sini, coba. Ayo lewat di sini. Ya, dia nggak bisa lewat, guys. Ipinnya nggak bisa lewat. Kalau begitu, oh itu dia. Badal baru Upin mau bilang kalau begitu kamu nggak usah berenang. Aku tidak mau dong kalau kamu berenang. Aku nggak. Ayo sini, ikut Upin berenang tengah malam dong, Upin dan Ipin. Mana di air mancur? Di air mancur tengah kota lagi, guys. Kalian lihat nih Upin dan Ipin, kocak kan ya. Wah, Pin, segar nggak, Pin? Segar gimana, Upin? Dingin sekali ini. Tapi seru kan? Iya, seru sih. Wah, gokil, guys. Coba lihat Upin dan Ipin berenang, weh. Ayo kamu berendam dulu. Aku akan lihat seberapa kuat kamu berenang di air. Tapi kalau kamu berenang, airnya tidak terlalu dingin, Upin. Cuman ketika kamu keluar dari air baru terasa dingin. Wah, benar juga ya. Aku harus berenang juga. Wah, ternyata benar, Pin. Kalau kita ada di air, nggak terlalu dingin. Beda kalau kita keluar dari air, terasa sangat dingin, terkena angin ya. Iya, Upin begitu. Waduh, sepertinya sudah cukup, Pin. Kita berenang tengah malam soalnya nggak boleh lama-lama, bisa sakit. Iya, boleh. Iya, ayo melompat lewat dari sini, bisa nggak? Lewat dari sini, Pin. Ya, dia harus lewat dari sebelah sana, guys. Nggak bisa Ipinnya. Ayo lewat dari situ, bisa nggak? Ayo Pin, lewat dari sini, Pin. Pin, lewat dari sini, bisa nggak? Ya, dia nggak bisa lewat, guys. Bagaimana ini? Ipinnya nggak bisa naik. Oh, bisa, guys. Wah, untung aja kamu bisa lewat. Kalau kamu nggak bisa lewat,
Wah, aku tinggal kamu di sini. Ayo Pin, cepat, aku kedinginan nih. Wih, ada mobil apa nih? Mobil Pajero seperti punya Upin. Wah, seperti punya Upin kan? Iya, tapi mobil kita yang itu. Iya, aku tahu, mobil kita yang ini. Ayo cepat masuk. Aku sudah kedinginan nih, gara-gara berenang. Kamu sih berenang tengah malam, padahal kan aku cuma mau lihat. Tidak apa-apa, seru kan juga. Iya, iya. Ayo kalau begitu, kita harus segera balik. Soalnya nanti sakit kalau terlalu lama kena angin. Ya Upin, ayo cepat, aku kedinginan juga nih. Oke, baiklah kalau begitu.